beberapa teknik yang nggak biasa dari nyetir biasa. Karena drifting sendiri, kalau menurut saya itu mobil mengontrol mobil yang tidak terkontrol gitu. Oh, jadi pada saat steering dikontrol dengan throttle atau dengan gas itu benar-benar apa ya? Benar-benar harus imbang. Karena itu yang susah, itu mencari keseimbangan itu. Paling penting yang pertama menggunakan mobil rear wheel drive. Yang kedua itu menggunakan kita setup kakinya yang pasti supaya nggak ada body roll. Baru terakhir kita pasang LSD. Biasanya sih itu dulu yang paling pertama.